International News. Kita masuk ke segmen DMP International News. Empat negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand telah menjadi negara mitra BRICS, kelompok negara berkembang yang dipandang sebagai penyimbang kekuatan barat. Malaysia berharap dapat menikmati peluang perdagangan yang lebih baik karena blok tersebut memiliki populasi gabungan 3,2 miliar. Indonesia akan menyerukan perdamaian dan solidaritas antara negara-negara berkembang di KTT BRICS. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marissa Piamposa, sementara Vietnam diwakili oleh Perdana Menteri Pham Minh Chi. Beberapa analis berpendapat bahwa bergabungnya empat negara Asia Tenggara dalam BRICS dapat memberikan suara perwakilan bagi kawasan ASEAN untuk mengangkat masalah atau berbagi perkembangan dengan anggota BRICS. DMP International News.